Pejabat dilarang terima parsel. Dialog kita lanjutkan kembali, Mas bersama Direktur Lingkar Madani, dan kami juga masih mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam dialog kita pagi hari ini. Uh, Bang Rey, ini ya. kalau kita bicara apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini, uh, apa sih sebetulnya dampak utama yang ingin diharapkan? Setidaknya ada dua, ya. Pertama, tentu saja mencegah jangan sampai gratifikasi meningkat ke suap, apalagi ke korupsi. Gitu. Oke, okay. jadi sejak daerah harus, harus kita antisipasi karena kita sudah punya komitmen bahwa kita harus bisa kalau bisa ya gitu ya zero corruption dan kira-kira gitu ya yeah. nah pintu masuk yang paling awalnya itu adalah gratifikasi itu mm. gitu. itu yang pertama yang kedua adalah melatih semua pejabat negara baik yang fungsional maupun struktural gitu ya untuk terbiasa bersikap profesional gitu jadi jangan mereka lagi berpikir kalau saya permudah KTP orang mm. sim orang dan seterusnya seterusnya itu orang itu berhutang budi dong sama saya bukan okay. gitu hmm. bahwa Anda mempermudah itu tugas dan tanggung jawabmu dan memang pelayanan dan mereka itulah yang di oleh karena itulah mereka digaji ini kalau kata-kata melatih ini. artinya mereka ini belum terlatih untuk bersikap Betul. profesional sekarang. jadi <laughs> mereka menganggap kekuasaan yang pada mereka itu yang membuat orang lain mendapatkan kemudahan-kemudahan bukan Tugasmu itulah yang membuat orang lain uh, mendapat kemudahan-kemudahan di dalam urusan administrasi negara. Okay. Itu yang diharapkan sebetulnya. Dengan cara begitu, publik akan mendapatkan pelayanan yang optimal tanpa harus merasa terbebani. Kemudian untuk merasa, saya, kalau saya menda ingin mendapatkan pelayanan optimal. Saya harus tambahin bayarannya, kira-kira nggak -kira. ya. boleh lagi begitu gitu. Tapi peran optimal itu sudah inherent sendiri hmm. di dalam semua pelayanan yang bersifat yang dikelola oleh negara. Oke, okay. ini kan tujuannya baik sebetulnya kan. Sangat-sangat ya. baik. Nah, tapi kalau kita melihat tadi apa yang disampaikan oleh Bang Rey, hmm. kalau di daerah ini potensinya sangat besar bahwa itu masih akan terus terjadi. Ya. Lalu bagaimana proses pengawasannya? Ada dua ya. Karena kan pejabat kita ini struktural dan fungsional kan. Hmm. Nah, yang struktural ini mah mungkin akan diaawasi secara ketat oleh KPK okay. di level misalnya bupati, ya kan? Hmm apa namanya sekda gitu ya sampai ke nanti ke level paling bawahnya gitu. Nah yang fungsional ini memang mau tidak mau adalah Menpan Menpan hmm. men lah yang hmm. sekarang sudah mengeluarkan himbauan tetapi ada bagusnya juga Menpan -men mengingatkan sanksi yang non pidana hmm. kalau yang pidana itu kan urusan KPK Oke okay, ya, ada ya. sanksi disiplin sebetulnya disiplin dan sebagainya-sebagainya sebagainya itu dan itu kalau penting ya berlaku dengan baik misalnya hmm. Kasus uh, guru, seperti yang disebutkan tadi, atau kasus yang lain ya, masih terima parcel, dan seterusnya, terusnya itu harus cepat, ya, diterima apa namanya, itu dila, ditindaklanjuti oleh Kemenpan, gitu. Karena bagaimanapun, kan, ya, pejabat fungsional kita ini jauh lebih banyak dari yang strukturalnya, gitu. Okay. ya. sehingga dengan begitu, mengawasi ini sebetulnya jauh akan jauh lebih sulit, ya, karena menyangkut daerah dan juga kuantitasnya yang begitu besar. Bang gitu. Rey, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami terima di dialog ya. pagi.